Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO eee. Muhammad Buadzarkasi percaya bahawa Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor ketakutan susulan keputusan kerajaan untuk mengadakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di enam negeri. Apa yang tidak wajarnya? Buat rumah terbuka ke akar umbi lagi wajar biar rakyat di negeri lain merasa. Taklah dari dulu sampai sekarang Putra Jaya saja merasa katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Fuad berkata meskipun mungkin akan terdapat unsur politik dan kempen dalam penghancuran rumah terbuka itu, namun dia mengibaratkannya umpama sambil menyelam minum air. Dia kata itu kempen. Tujuan rumah terbuka adalah aktiviti, perhubungan awam yaitu meluaskan hubungan kita dengan orang ramai jiran, kenalan rapat dan saudara mara. Semua orang boleh datang. Sebab itu semua wakil rakyat dan MB buat rumah terbuka. Memang ada sedikit unsur politik dan kempen. Sambil menyelam sambil minum air apa salahnya soal pemimpin AMNO itu. Semalam pemimpin PAS itu dilaporkan sebagai kurang senang dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani atas alasan ia sebagai program kampanye pilihan raya negeri PRN dan tidak wajar diadakan. Katanya program terbabit melibatkan kos yang tinggi dan seharusnya jamuan rumah terbuka Idul Fitri diadakan di satu saja lokasi yaitu di Sri Perdana atau di sekitar Putrajaya seperti kelazimannya sebelum ini dan bukannya di enam negeri seperti yang dirancang. Mula selanjut Puad secara sinis mencadangkan Sanusi supaya mengambil kesempatan untuk berkempen sama. Sanusi pun boleh tumpang semangkuk. Dia boleh berdiri sebelah Anwar dari pagi sampai petang dan bersalam dengan semua pengunjung. Lagi ramai datang lagi bagus katanya Sam. Sama menawarkan Sanusi putua untuk menjimatkan wang Kerajaan Negeri Kedah. Puan Turun menafikan majelis rumah terbuka berkenaan satu pembaziran. Kalau mau berjimat cermat, Sanusi tak perlu buat rumah terbuka lain. Lagipun mungkin orang yang sama akan hadir. Itu pembaziran. Sepatutnya Sanusi fokus tujuan rumah terbuka diadakan bermaaf-maafan dan kemeriahannya. Kita mau rakyat gembira sebab itu dapat cuti tambahan dan tol percuma empat hari katanya. Buat pertama kali dalam sejarah majelis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Fitri Perdana Menteri yang lazimnya diadakan pada satu syawal akan diadakan di luar lembaklang lang dan pada tarik berbeza. Rumah terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri itu dijadwalkan diadakan di Hotel Raya di Alosta pada Sabtu depan sebelum ke lima negeri yang lain. Selain Kedah, Terengganu dan Kelantan yang diterajui oleh Perikatan Nasional PN, Majelis Serupa juga akan diadakan di Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan.